Langkah-langkah dalam pembuatannya adalah sebagai berikut. 1. Ambil kalsit secukupnya. Sesuaikan dengan kebutuhan. Jika benda yang akan dilumuri lumpur ini berukuran besar atau jumlahnya banyak, ya kalsitnya diperbanyak. Begitupun sebaliknya. 2. Campurkan pewarna secukupnya. Disarankan sedikit saja dulu. Jika warna yang diinginkan dirasa kurang, baru ditambahkan pewarna lagi. 3. Masukkan air. Air pun harus sedikit demi sedikit agar tidak terlalu encer. Jika semua sudah dimasukkan, lalu diaduk-aduk secara perlahan agar tidak berantakan. Perhatikan apakah adonan kurang air atau kurang pewarnanya. Terus diaduk sampai rata dan jangan sampai ada kalsit yang menggumpal atau mengendap di dasar wadah